harus enggak, intinya enggak gitu. 21 plus 6, 5. 21 plus 6, 5, 8. Berapa? 8 6 tahun kan baru lunas. Mikir, ya Allah, biar aku jadi gigi hukum. Bener gak? Mau mungkin atau saya itu dari situ tak kan? Tapi tetap, ini ada keyakinan. Waktu itu saya belum usah kayak sadar salah kan? Masih goyah ya? Oh, masih bingung dan pola-pola. Mak, gak mungkin, gak mungkin. Tapi ya sudah. Faktanya gimana teman-teman? Ini singkat cerita saya tarik dulu ya. Kalau ibarat film itu kisah di depan ditarik ke belakang ya. Set. Singkat cerita teman-teman, gak nyampe 10 tahun, gak nyampe 5, gak nyampe 8 tahun, nyampe 6 tahun, butuh 5 tahun doang bagi lo untuk lunas 7 miliar. Yang waktu itu saya gak kepikiran caranya gimana. Nah sekarang saya berdiri di depan kalian dalam kondisi 12 juta. Yang itu rasa-rasanya mustahil waktu itu, bener gak? Itu mungkin atau bener gak? Makanya saya keluarkan dalam buku pulang saya lah. Nah dari situ teman-teman, saya mulai lagi, sekarang mundur lagi ke belakang, pengen cerita, pointernya mana? Kalian? Lihatlah, oh itu, nah, pengen cerita tentang bagaimana saya waktu itu awal mula bangkit. Oh iya, seperti itu. Nah, dari sini. Ada 7 poin bisa nanti kawan-kawan catat. Ya, Bapak Ibu semua nanti silakan catat. Yang makan dulu dalam kehidupan, kalau memang dijadikan sebagai pedoman keyakinan. Ya. Dan lagi-lagi, semua poin ini, 1-7, itu harus ada plus imannya, Pak. Sekali lagi ya, harus ada imannya. Kalau nggak ada mengimaninya, nggak akan bisa. Nah, yang pertama adalah sopo marok. Coba ulangi apa? Nah, boleh, kalau ulangi boleh yang berutuh tangan. Ulangi apa? Sopo marok. Sopo marok tahu ya? Yang paling umum pasti sudah mempelajari dong. Proses apa di situ di sana? Proses apa? Sa'i. Sa'i itu berapa kali? 7 kali kan? 7 kali dari pojok sana ke pojok sana. Sopo marok berakhirnya di mana? Marwah atau sofa? Kalau di sofa? Lama ke sana, baik kalau lihat nanti. Ya kan? Nah, marwah di sana. Nah, di sirahnya teman-teman, kita bisa perhatikan Siti siapa ini? Siti Hajar. Ya. Karena ceritanya, Nabi Ibrahim waktu itu karena dari Allah, akhirnya membawa Siti Hajar dan ditinggalin lagi tuh. Ya, bayangin ibu-ibu ya, mama punya suami gitu. Lagi karena perintah Allah gitu. Ngajak orang hijrah keluar dan ditinggalkan. Tapi karena iman lagi-lagi, ini iman, ini perintah Allah. Dibawa kemana? Ismail masih kan? Masih kan, itu masih baik. Nah waktu itu Ismail nangis-nangis, intinya pengen makan lah gitu ya. Cari makan, yang minum gitu kan. Siti aja udah habis persediaan. Dia mencari makanan di situ. Dia mencari keliling-keliling lagi, akhirnya di sini dari bukit Sofa dan bukit Marwah. Yang anda pernah umroh, bagi anda yang pernah umroh, kalau bagi saya personal ya, proses saat itu lebih capek daripada proses tawaf bagi saya. Satu pak, bisa kebayang dulu mesti ngomong. Ini kebayang 7 kali bolak balik. Masuk akal nggak kira-kira? Gak masuk akal. Logika sederhananya gini. Siapa yang pernah tahu Einstein? Karena masih kurang kenal ya. Mau tahu yang namanya Einstein? Ya? Ada sebuah quote di Einstein bilang gini. Hanya orang gila yang melakukan hal yang sama berharap usaha yang berbeda. Pernah dengar? Pernah dengar? Siti aja orang gila. Gak gila? Lebih gila apa enggak? Sob, yang ada logikanya dari sofa ke sini. Gak ada air? Air terus. Marwah. Oke, balik kita itu. Oh, kayaknya juga. Balik lagi, masih normal nih. Ya Allah, gak ada lagi. Ah, ya Allah. Gimana tuh? Mulai jelas kan? Mungkin kayak lain, bener gak? Tapi apa yang dilakukan Siti Hajar? Lagi, bener gak? Ini stres, bener gak? Stres, tapi tadi karena kekuatan ini mampu yakinan. Ah, cet, 7 kali jeder. Rasa itu, akhirnya munculnya di mana? Akhirnya munculnya di mana? Di kaki Ismail, bener gak? Saya mau coba lamun mbak, apa yang misalkan? Gus Kulina, ya, Allah, ya, tiba-tiba muncul di kaki Ismail, anak itu. Kumaha rasulullah juga. Ya Allah, gitu-gitu bisa ke saya. Ya waktu itu masih kelupakan dan tadi cicing ini ya udah. Iya, itu saya ya Allah, kita bilang kalau itu jalan. Tapi kan prosesnya udah begitu tuh, benar nggak? Allah tuh pengen kita bergerak, benar nggak? Kita gerak. Nah kita nggak gitu sekarang. Bahkan ketika menemukan, kayaknya nggak mungkin dia langsung gerak lagi itu yang masalah.
Misalkan vonis, dokter vonis gak bisa hamil. Ah udah lepas lah. Ya sudah nih, usah dia udah. Dan ketika intinya kita melakukan apa, kita gimana mencari dokter terbaik atau apa, tiba-tiba deng, hamil aja. Ini ada kawan saya punya pas mati biar pas mati, atau mungkin mbak-mbak tahu. Vonis dokter, pak, semua dokter ngomong gak bisa hamil. Coba bayangin kalau mbak jadi dia. Kamu gak bisa hamil, pak. Perasaannya gimana? Bisa gue. Sama kayak saya. Pas sakit ini ditarik yang bisa dari depan ke belakang. 80% dewa vonis meninggal. Ketika pun sehat lagi, bakal ada sisa. Bapak ibu bayangin ya. Pas saya sakit ini saya nanya dari bisa depan ya. Ini kayak perlu dari orang itu. Pas saya sakit ini cedera. Itu yang ngejurung saya pak, orang-orang yang punya penyakitnya sama kayak saya nggak penyakitnya di UBS. Tahu nggak? Udah sama dokter dulu, gitu udah ngomong ya dokter saya ngomongnya di istri gitu kan, 80% sama secara medis lah. Yang ngejurung pak, itu kan makanya nggak bisa dibohongin. Yang ngejurung itu pak ini yang bolong ngomongnya, iya apa ya orang apa ada tangannya kayak gini, nggak bisa digerakin, ini sudah jelas. Kebayang gak kalau misalnya saya dokter memvonis lewat kalaupun sehat sisa katanya. Berarti kan orang ahli ngomong gitu gimana kira-kira ada perasaannya? Tuh, sih kan. Nah, akan goyah gimana ada? Tapi lagi-lagi aku tahu yang menyebutkan bukan dokter. Aku tahu itu gak adalah usaha apa? Gak ada yang mustahil. Dokter bilang 2 tahun baru bisa jalan. Enggak, 2 tahun kelamaan swab. 4 bulan. Apa gitu? Pas sama kayak bayi lagi teman saya. Dokter polis gak bisa hamil. Wah, oh, diusah-usah. Kemarin pak udah umroh masih lahir ya saat. Ini gak bisa aja bagian dari lambung saya lagi juga. Di hari terakhir itu, kalau udah dari Mekah itu biasa aja kalau pas umroh itu pasti apalagi nih yang bisa sekiranya jadi bahan cerita buat yang mah teman-teman gitu kan? Karena saya kan di sosmed suka pengen sering cerita gitu. Ya Allah, apa kok gak ada yang spesial gitu kan? Itu pas hari terakhir pak, tadi sisanya tadi yang 1000 real itu ya. Saya ngambil 2000 real gitu. 2000 nya saya ngambil lagi gitu. 1000 nya baru saya. Ada yang ngeliat pak, postingnya di Facebook. Anak kecil butuh operasi. Biayanya mahal, pas saya ngeliat. Ya Allah, ini hari terakhir saya di Mekah ya Allah. Mungkin ini mau ladang amalnya di sini. Lihat angkanya sekian puluh juta, bismillah, otak teman saya. Yang tadi suaminya gak bisa ambil. Coy, ada ladang amal. Arek nambah mah, bisa nambahin enggak gitu kan? Siapa nomor rekeningnya mana sini? Jepret, ditutup pak semuanya pak, 10 juta. Sisanya, hei, orang nanya, saya tuh ngomong, arek nambah mah lain tutupan KB. Orang pahalanya mana? Nanti maksud saya, ya ditutup semua. Gitu. Tapi lagi-lagi skenario Allah, saya buka handphone pak. Kan saya jangan buka handphone ya? Saya buka handphone kenapa gitu? Di WA ini, Assalamualaikum, akhi apa kabar? Saya kan gak enak dengan namanya sebenarnya. Karena dia investor saya apa dulunya? Angkanya 300 juta dulu. Jadi dia tuh dulu nagih-nagih gitu ya. Tiba-tiba ngechat, Assalamualaikum, akhi apa kabar? Alhamdulillah berkhair, Alhamdulillah baik. Ini masih di Mekah juga kan? Hari terakhir. Oh ya akhi, boleh minta sesuatu gak? Apa? Dia bilang, tolong doain anak saya berulang-ulang. Tapi dokter bilang, ini kalau udah buru-buru dioperasi, bisa gawat. Dikasih fotonya, Pak, ya harus yang lain lagi. Ya berapa butuhnya, 40 juta. Terus kalau boleh nih, ayah, bisa gak bantu teman-teman mungkin kayak bikin donasi apa gitu. Bisa bantu ayah, misalkan, ya Allah ini nih, datang lagi belum apa sih. Sama di nilainya, 40 juta. Jadi teman saya itu menutup pilihan sana, saya menutup pilihan sini. Lewat pasirlah itu pak, pulang, gak nyampe seminggu, gak nyampe sebulan. Kabar si istri tadi hamil. Yang punya diri terus nanti tolong yang berapa. Nah itu berapa nih pak, dari yakin dulu. Jadi sama gerak, gak diam. Ah, nah ini sama kayak kita. So sekarang apa yang kita lakukan kalau kita udah dibilangin sama orang, gak mungkin. Dua, diam nih. Rupanya gak mungkin, dia bener lah. Udah deh, nah ini. Orang-orang kita pastinya mendapat pelajaran dari ayat ini. Di balik satu langkah ini ada sebuah hikmah gitu. Sa'i itu artinya apa? Sa'i artinya apa? Sa'i artinya apa? Bahasa Arab itu berasal dari
saya. Bisa dulu berjalan. Saya itu adalah artinya bersikeras ya, usaha dengan bersungguh-sungguh. Ya, kalau anda mungkin sering dengar istilah manjada-manjada gitu ya. Tapi saya itu adalah bersikeras, berjuang bersungguh-sungguh. Itu untuk menunjukkan proses Siti Hajar bolak-balik itu berjuang bersikeras bersungguh-sungguh. Ikhtiar, ya. Ketika dia berikhtiar maksimal, maka hasilnya bisa didapat. Ya. Walaupun hasilnya itu bisa jadi bukan karena ikhtiarnya. Ya. Tapi karena Allah melihat bahwa ini serius. Ya. Ini ada proses pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, berikutnya kisah tadi loh, teman. Pelajaran. Kita hanya bisa menyelesaikan masalah yang tidak masuk akal dengan cara yang tidak masuk akal. Sekali lagi ya. Saya ini kesimpulan saya. Kita hanya bisa menyelesaikan masalah yang tidak masuk akal dengan sesuatu yang tidak masuk akal dulu. Kalau contoh yang tidak masuk akal apa? Ya, ketika misalkan di sana sudah jelas nggak ada, di sana nggak ada, di sana nggak ada, terus-terusan di situ. Terus-terusan, nggak masuk akal. Nah, sekarang masuk cerita saya. Pada saat saya jatuh, 7,7 miliar, apa yang saya lakukan? Gerak, akhirnya saya langsung mikirkan, ada kawan saya, Mas Wiza namanya. Bila mas, kita buat bisnis saja aja. Ya. Di Malang itu ada yang namanya cekar setan. Ya. Ini namanya juga berkah, Pak. Cekar setan. Wah, ini sebenarnya, Mas. Siapa yang masak? Tapi gitu, istri mas gitu. Begitu ya, tanya, bun, bisa masak tak? Oh, gak mau, kayak gimana, yaudah. Buat cekar pedas, Pak, ya. Dibantu, Pak. Buat cekar pedas, kayaknya alat-alatnya masih ada di sekarang. Namanya, kalau tadi di Malang cekar setan, Pak, kita rajanya, Pak. Cekar Inggris, Pak. Namanya aja juga ada berkah. Jacket Inggris, Jacket Inggris. Wah, sehari dapat orderan 10, 12, 13, 15, 20 maksimal. Wah, jualan jacket, ngitung wah. Dengan gaya yang metal pusat. Mas Bisa, berapa kursi yang harus kita jual untuk bisa dapat anak jual sih beliau? Wede, ngimpi. Kalau pengen beli ngimpi, ini 10.000, harganya 10.000. Eh, berapa tenor ya? Tapi tadi, harus ada yang memang ini, tugas siapa bergerak? Gerak, jualan jaket keliling-keliling Cibiru, Cimahi, Cibiru, Cimahi, tau itu jaraknya ya? Cibiru, Cimahi dengan di Ciporsi itu. Kan dulu gak dapet jaket, dulu sendiri tuh. Saya nyetir ke Bandung, naik motor, di Ayo, belakang masih punya bawa keliling-keliling, dan paling nyesek, saya masih ingat sampai sekarang. Dan di Cimahi, bang, saya udah hujan, banter. Orderan kecil ke ini, betul betul kan? Batu ya, gua batu, Cimahi ya, ke bawah batu, hujan. Wah, kenapa? Mas, ini kayak rumahnya. Mbak, kita udah di bawah, datang turun. Mas, gak jadi ah, ada yang gua gak jadi mas. Ya tadi ya, dari tadi saya nunggu jam 1, kenapa gue nanya 5, katanya. Jadi gua hujan sama yang balik, enggak udah dingin juga kan, katanya. Mbak, tutup hidupnya dari tadi ke atas. Mas, bawah itu. Saya bilang, mas, hidup tinggi ini apa, mas ya? Udah jauh-jauh lah, dari Cimahi itu di bawah, kita di bawah. Tentu nama di mana harusnya apa? Cekar pedas. Aduh cekar pedas kayaknya gak mungkin. Kita langsung lagi. Kata dia, langsung jadi bilang, mas punya formula dari ibu saya. Ibu saya dokter hewan gitu ya, dia tahu formula dokter hewan. Gimana kalau kita misalkan ternak tunggal? Saya waktu itu menikmati langsung, oh iya siap, ajak boleh. Udah kita balik ke Sukabumi, saya asli Sukabumi itu, ya. Kebudungnya ya, Sukabumi. Sukabumi, terus sekarang tinggal di Bandung. Saya suka beli sengaja untuk menjalankan ternak domba itu. Beli domba dan tulang sisa atau 5 biji, 6 biji, ternak, gitu kan. Saya background kimia, Pak. Bayangin kimia, pendidikan kimia, larutan di hati kejauhan gitu. Mas Firja, mesin, Pak. Domba. Kan? Itu kita, Pak. Anak kemarin sore yang ngomong hati. Nanya ke ibu, nanya ke paman. Mam, ibu, maaf, oh, di beri ampas tahu, gitu. Apa ya? Oh, baik. Cicing wae kemarin. Ayo ini. Ayo. Mas masa kayak kita enggak bakat terang domba. Ini masa gimana sih kita jalan gitu kan domba kali. Sama kawan yang lain kita bisa sih udah sekarang. Pak, kita jalan ini kripik pedas. Kita lah itu masih kemarin cekar pedas ini kripik pedas. Ini agak kurang sih mah itu ya. Keluar, ayo kita amis. Pembaturan saya bisa ngelur. Oh, ayo lah, ayo. Hah, sekolah lah. Satu gagal, dia lanjut ke Bumubia dan Pak Sisa ke Cihamis, ke Tasik, ngambil apa namanya, ngambil sebelah, sebelah pres tadi disimpan tuh di daerah Sadaguri, daerah Gelok. Pas sudah disimpan juga, ya Allah, banyak banget pakai alat foil semua sebelah, sebelah kering itu
sama pikat heroin mahal, kata beli ke Paradas gitu sehingga heroin gitu. Aduh, bingung udah beli gitu kan, ke mana jualnya, gimana jualnya gitu kan, pakai BlackBerry Gunung Jarot gitu. Bisa aja juga pak, ini kalau ilmu bisnis ya, makanan itu kan jatuh dijual pakai kayak BlackBerry Twister gitu ya, kalau dulu ya, karena sifatnya impulsif. Ini ilmu bisnis deh ya, makanan itu, makanan minuman itu produk yang termasuk produk kategori impulsif. Yang belinya itu tanpa rencana. So, aku merencanakan masuk ke Indomaret kayak mulai teh botol, tisu, kayak gitu. Tidak, itu produk makanan. Jadi saluran distribusi terbaik adalah dengan cara outlet. Atau ada orang yang datang gitu, bukan dengan cara outlet kayak begitu. Beda dengan produk yang tadi itu, di botol. Jual silika apa, itu produk yang dicari pak, di Google gak ada, searching silika gel, klik, keluar, klik, beli, nah itu produk yang dicari. Nah makanan itu produk impulsif, ibu-ibu nih pasti ngalami juga. Seandainya presiden gigi, rek 2, terserah, tolong please, itu Kinder Joy di Indomaret, lo singkirkan, bener gak? Eka, mama, Kinder Joy, sama selera, lumayan, itu gak pernah ada rencananya, itu namanya produk impulsif. Nah sebetulnya itu makanan lagi di Muras. Ah iya. Saya jualan buku, Mas Jaisya Budi, jualan kita Mati Bagus, jualan alat-alat kesehatan, pulang balik pak, gak nyampe 7 sih. Mulai nyerah. Aduh, udah lah gitu ya. Tapi misi saya selesai, komplit nih. Saya tidak diam. Poinnya di situ, saya gerak. Gerak. Apa hikmahnya dari Sabar Marwah sejauh ini? Apa hikmahnya? Jangan diam, terus bergerak. Kalau Anda punya masalah, bukan jalan keluar. Dokter vonis istri Anda mandul, atau misalkan suaminya juga gak bisa punya anak. Omsetnya gak nambah-nambah. Kata mentor, kamu gak bakat, gini-gini. Ah, sudahlah, gerak dulu. Nah ini, ya. Ikhtiar tidak mau langsung didapat. Tadi bergerak. Itu hikmahnya sama Marwah. Ya. Jangan diam, kalau punya masalah jangan diam. Doa yang tadi diamalin supaya berani sama Allah dari perasaan yang aneh-aneh, bingung, frustasi, stres, bakhil, kondisi, dan lain-lain. Itu poin nomor satu. Jadi poin nomor satu ya pak, sofa marah. Poinnya adalah Anda terus bergerak, Anda terus bergerak, jangan diam. Ikhtiarnya dibangun ya, kalau punya masalah atau punya keinginan tertentu juga dihitung, dilakuin. Nomor dua, saya mulai masuk kisah berikutnya nih. Pada saat saya nulis buku, kan cerita pas jualan cerita kan belum bisa ngasih duit kan? Saya tuh bingung lalu gimana ya? Di waktu senggang, saya mau ngumpul lah, ini pentingnya kita punya komunitas positif pak. Jadi, teman-teman yang tinggal di sini coba sering buat kajian komunitas salat atau kayak gue itu supaya bisa ngobrol curhat satu sama lain. Saya ngumpul tuh sama teman-teman. Ada kurang lebih 6 orang lah. Namanya mastermind, format mastermind. Saya nanya, kan bisnis namanya? Lu bisa ngasih lebih, sebulan itu miliaran rupiah gitu. Pertanyaan saya pak pada saat mastermind, kang, bisnis apa yang bisa ngasihin akan dari rupiah dalam sebulan? Sebulan. Tanyanya tentang rugi, kalau ada tahu rugi lah, rugi apa kali yang penyiaran itu? Kata dia, ketawa dia pak. Wah, kalau saya tahu, gak akan ngasih tahu kamu. Saya duluan bisnis itu. Mikir-mikir, oke, okay. Ya juga pak. Oke sih, tapi saking frustasi bisa bisa mungkin jernih itu gak sih? Nah, ini kode dari Allah di skenario Allah gak mungkin seseorang mampu tanpa skenario nya gak mungkin nih, wah kio itu saya marah, ini menurut saya ya kamu nulis buku aja nih, nunggu apa nih mungkin kamu nulis buku aja soalnya kamu kan belum pernah cerita ke saya kamu pernah punya utang juga kan, 48 juta dan utangnya lunas gara gara nulis buku kan pasti hasilnya iya sih, tapi kan kan enggak lah gak saya nulis buku, gak mau nulis buku lu kan emang enggak. Pertama, agak perlu tahu dunia penulisan. Menulis buku itu butuh konsentrasi tingkat tinggi, benar nggak? Di sini sampai penulis ada, ada penulis, penulis status kan? Scrolling itu konsentrasi butuh tingkat tinggi. Saya tuh lagi bangun tadi jatuh nggak bisa konsen nggak, nggak bisa ambil mas. Walaupun kali ini bisa bukunya jadi misalnya buku nak, satu naik balik. Nah gitu, kenapa lo ngomong gitu? Itu logikanya kan? Semua penulis buku itu orang sukses. Tujuh rahasia membangun properti tanpa riba kan? Cara bebas finansial bantu. Kan terlucu bener. Penulisnya saya kok, oh, yang kemarin
bangkrut. Ih, cenaik balik bener. Cenaik balik bener. Main balik. Nah ini, dia mau gini. Ya enggak, saya sih masuk ke aja. Ya justru itu lah, katanya. Kamu niatin, ya niat, pentingnya niat. Niatinnya, nulis buku itu supaya teman-teman di Indonesia gak jatuh lagi kayak kamu. Saya yakin di luar sana banyak yang kayak kamu, cuma gak terekspos. Gitu. Enggak, enggak. Menolak, semua. Menolak. Masuk ke orang, kan? Enggak, ditinggalin. Bantu yang kreativitas, jualan ceker. Sampai saat ini kan, gue semua megah. Ini pun saya gak tahu, tiba-tiba saya kesel gitu ke dalam artian. Nah ini kayaknya time to break gitu kan, dalam artian gue berhenti nih. Ngomong sama si Mirza. Gimana tuh pasnya, gila kayaknya. Jangan lupa bayar lu, kali ini untuk hidupnya susah. Nah, gak usah. Oh iya, tadi ada orang-orang aja lah. Itu juga gitu. Dia bilang gini, mas,